Oke, sobat kreatif, hari ini kita akan mengetes mesin perahu dari mesin rumput ini ya. Untuk proses pembuatannya tidak begitu sulit ya, sobat kreatif. Dan caranya sudah ada di video sebelumnya. Untuk bahannya pun mudah ya untuk didapatkan. Dikarenakan hampir seluruhnya menggunakan barang bekas. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan. Oke, kali ini kita akan masih menggunakan perahu legend kita ya untuk pengetesannya. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, proses pemasangannya pun tidak begitu sulit ya. Seperti mesin tempel pada umumnya. Nanti kita kencangkan dulu. Thank you.
Oke, teman-teman, sekian dulu. Jadi kesimpulannya, mesin ini lumayan tangguh ya untuk sampan mancing atau sampan ukuran kecil, cukup bertenaga. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kreatif.